Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat satu DIY. Nak tukar radiator motor fan. Okey, kita akan buka ni. Skru 10. 2 biji kiri kanan. Okey. Ah, dekat bawah dia tak ada skru pun. Dia cuma macam ada satu kaki lah. Okey, kita akan buka ni. Corong angin ni. Panas skru 10 juga. Okey, kita akan buka kabel apa hose radiator tank ni. Okey, ni clip kabel motor radiator. Kita akan cabut, tekan je. Ni dia motor radiator ni. Kita nak tukar ni, dia rosak. Bunyi bising. Okey, kita ambil ratchet soket 10. Buka 2 biji skru ni. Ok, dekat sini ada satu 10 juga. Ok, kita buka longgar, kita buka pakai tangan. Ok, siap. Ok, kita cabut dia. Okey, yang ni fan punya skru ni pun 10 juga eh. Ada 2 biji je. Okay, kita buka dia. Okey. Ah, lepas tu kita buka hose ni. Hose tank radiator ni. Kita buka dulu. Ah, and then kita angkat lah. Angkat radiator fan ni. Kita kena bawa keluar lah. Okay, kita buka dulu skru tu. Okay, kita angkat dia. Berhati-hati. Angkat, bawa keluar. Okay. Alright. Okey, ni radiator motor yang baru saya beli. APM harga lebih kurang 100-190 lah saya beli kedai spare part. Okey. Ni lah rupa dia. Motor radiator brand APM. Dia 160 volt, 160 W. Okay, ni kipas ni. Kita akan buka. Kita cabut dulu ni kabel ni daripada clip dia tu. Kita akan buka 3 skru. Okay, bunyi bising. Okay, kita akan buka ni skru 8. Okay, kita dah buka kipas. Kita akan buka 3 skru ni. Dia pakai screwdriver bunga. 3 biji screwdriver bunga. Kita kena buka dia dulu untuk mengeluarkan motor radiator. Okay, keluarkan dia dan masukkan yang baru. Okay, kita akan keluarkan motor radiator yang lama ni. Okay, okay, dah keluar ya. Senang je, 3 skru ya. Lepas tu satu skru 8 untuk buka bilah kipas tu. Okey, ni rupa dia. Dia dah sangkut-sangkut. Bunyi sangkut-sangkut.
Saya try pusing dulu tengok. Bunyi pun kuat, ada bunyi, mengeluarkan bunyi. Lepas tu dia macam sangkut-sangkut lah. Maksud motor ni dah rosak. Rasanya dah 2 tahun lah saya tukar ni motor ni. 2 tahun lah. Kita akan masuk motor yang baru lah. Sebelum tu kita cuci dulu, bersih-bersihkan tapak untuk kita masukkan motor radiator yang baru tu. Ada bau abuk tu kan, sebab dah lama tak buka. Kita kena cuci, bersihkan dulu lebih kurang. Okey, ini dia motor yang baru. Kalau kita masukkan dia, okey. Lepas kita masukkan skru, 3 biji skru tu balik. Okey, kita masukkan ni kabel ni masuk dalam dia punya clip lah. Okey. Macam ni dah lupa dia. So kita masukkan balik skru, 3 biji skru. Kita ikat balik pakai skru bunga, ikat balik. 3 biji skru. Okay, kita ketatkan dia. Kita ketatkan dia pakai screwdriver bunga. Okay. Okay, kita kuat-kuatkan sikit. Kita ikat kuat dia. Okay, dah siap. Kemaskan dia balik. Cek satu persatu betul-betul kuat, jangan terlupa. Okay, masukkan kipas balik. Kita masukkan kipas dia balik. Kipas ni menggunakan skru saiz 8. Tekan dia balik. Tekan emas. Okay, siap. Test pusing dia. Okay, smooth. Tak ada bunyi bising-bising. Smooth je. Masuk okay lah ni. Okay, kita pasang. Okay, kita masukkan balik radiator fan ni. Masuk ke tempat asal ni balik. Berhati-hati. Ikat balik skru saiz 10 tadi, 2 biji. Ikat sampai kuat, sampai ketat. Ini kita masukkan balik. Ini penutup tangki spare radiator ni. Masukkan balik dalam klip dia, hose tangki spare tank tu. Masukkan balik dekat tangki, dekat dia punya clip. Kemas-kemaskan dia. Okay, siap kita masukkan balik ni corong angin ni, saluran angin ni. Kita pasang balik menggunakan 3 biji. 3 biji skru ber. Pasang yang depan 2 biji saiz 10 kan. Ketatkan kiri kanan. Okey, satu yang dekat dalam ni kita ketatkan dia. Okey,
Okey, siap. So, sekarang kita test hidupkan enjin. Tunggu sampai kipas pusing lah. Tengok macam mana. Berjaya. Okey. Okey.